Bang, upload bang. Oke guys, jadi gue kembali lagi guys di per-youtube-an ini guys. Jujur aja guys, gue itu lagi sibuk banget skripsi. And by the way guys, kalau kalian notice ini tempat setupnya rada beda lagi karena gue udah pindah. Jadi kalian guys, komentar guys, apakah kalian mau lihat setup baru kamar gue guys? Tapi ini belum jadi sih. Jadi nanti ada renov lagi. Jadi anyway, bagian sini kita udah pindah nih guys, di belakang pintu, bukan di belakang kasur lagi. Jadi bye bye tim kasur. Anyway guys, hari ini gue mau reaction ke MW ya guys. Jadi kita lihat guys, apakah video dia tidak mengecewakan guys. Tapi biasa sih nggak, emang nggak ngecewain sih, emang lucu-lucu sih. Jadi kita langsung mulai aja guys, tonton videonya si MW guys. Oke guys, let's go. Kita akan nonton videonya MW. Beda ini intro apa ya? Gue nggak pernah lihat intro ini loh guys. Dia buat sendiri mah. Ini buat sendiri kah? Tunggu aku. Kalau buat sendiri sih kayak gini sih. Ini siapa? Gisan ya? Oke, Gisan. Kepala bapaknya lah. Wow! Woi. Oh ya guys. Padahal kalau di FIFA SMP yang baru guys, itu loncat aja tuh ada staminanya gitu. Kayak oh my god, ribet banget gitu. Kayak mau naik ke atas tuh udah kiamat dah itu guys. Udah dirt. Oke, kita lihat ya. Oke, tuh loncat satu-satu. Mampus, goblok. Kaget goblok. Si Dasar tuh nyebelin guys. Masalahnya nyebelinnya tuh dia gak ada suara gitu. Masalahnya jadi kalau muncul di belakang tuh orang gak tahu gitu. Kayak gue udah deket lu, biasa kan gitu kan. Ini enggak gitu, tiba-tiba langsung kaget gitu kan. Kayak tiba-tiba muncul di belakang gitu. Siap, bunangin. Oke, terus ini si Celestial. Sap, gue dikung, sap, anjir. Oke guys, kalian apakah kalian mendengarkan itu guys, kayak mendengar suara sas gitu. Sabar, sap. Berarti lah. Astaga, itu Irfan ngapain di sono? Malah harem anjir. Anjir. Abis isekai ke dunia zombie jadi harem. Satu cowok. Di kasur lagi, Fel. Di kasur lagi, masalah di kasur. Emang bener-bener ya ini. Ada aja. Siapa anjir itu? Siapa anjir? Lagi semua. Wih, ada orang. Wih, makin rame guys. Itu siapa anjir? Ada si Hehu. Makin rame lagi. Ada si Hehu. Kalian siapa anjir? Buset, di tim BLC cewek banyak banget. Buset. Itu Kitsune tolong ya, ngapa gitu. Kenapa gitu. Malah lari ke TNT-nya. Yeah boy. Oke, Samsul ngapain? Pas kaget. Kalian guys. Opsi. Panik, Firman panik. Oke. Kita lihat si Michelle gitu yang biasa live streamnya Santuy Gaming. Aku mati kah? Apakah dia mati? Oh enggak, aman. Aku cuma ke toilet doang udah welcome. Kaget Samsul. Sekarang tuh voice proximity jadi ini ya guys, jadi tepat apa jokes baru guys untuk ngisengin orang gitu. Oi kiamasai apa nih, napin apa lagi nih, ada deh. itu napin apa begitu ya. Apa ada suara lupa? aduh. Gua kata enggak bener. Kenapa ada lumba-lumba gitu? Lu kok hilang? Lah, sebenarnya hilang. Ben apa guys? Benten. Anjay, Benten. Kangen lo gua sama Benten yang dulu, guys. Yang sekarang jelek banget. Guys, wah, mampus lu. Oh my god. Ah, pedangnya dibuang lagi. Kiri muter. Wah udah cuy, wah udah cuy, udah kayak gini panik gitu kan. Nah tuh udah tuh, wah udah kiamat tuh guys. Disitu udah kiamat dah. Bruh. Oh my god, sorry guys. Udah guys ya, jadi begini kenapa. Tuh. Kok mati mental gitu guys? Wah. Kok mati mental gitu? Wah.
tuh. Siapa yang lompat itu? Itu gimana caranya dah, guys? Mati. Gua enggak tahu loh. Apakah ada toolsnya kah? Kemana kalian, kemana aja ini? Mana kemana aja? Tuh kan. Ih, kok bisa gitu, guys? Wah, udah ada. Gagal MLG sih tapak. Dania, apa slow hand, slow hand. Dania, core base. Oke, Dania udah kita tinggal, kita. Dan apa lagi nih? Ini Kaguma kan. Soalnya suara mirip Kaguma banyak sekarang, guys. Bingung gua. Ayon mirip, Kaguma mirip. Buset. Oke. Okay. Apa nih? Ewe, pinter juga lo ewe. Oke, ini malah $1 million question ya guys ya. Jadi, apa yang akan terjadi kepada Kaguma? Mendapatkan keajaiban? Clutch dengan MLG? Meninggal atau speedrun Minecraft? Kenapa ada speedrun Minecraft? Jawaban gue sih meninggal sih, udah fix ini. Kaguma, aduh. Emang guys, main survival aja gak bisa MLG water tuh mengecewakan banget gitu. Zombie-zombie mengecewakan guys. What the fuck? Zombie kan bisa gitu sih spawnnya. What? Okay. What the fuck, bro? Shit, man. Oh shit. Wow, Ion. Wow. Diserpong zombie. Sumpah itu bawa itu zombie. Apakah teori Ion necrophilia, guys? Yang artinya dia suka mayat, guys. Kayak zombie, guys. Pepe lihat sini, lihat sini, Pepe. Astaga, Pepe. Goblok, Pepe. Goblok. Gini ya. Pantas adikku suka pagi yang rupanya gara-gara jokes bapak-bapak. Apakah saya sebapak-bapak itu, guys? Benar sekali, Pak Gem. Iya, aku juga sudah punya anak, guys. Jadi ya. Benar sekali, Pak Gem. Eh, mampus, Pak. Loh. Wee! Udah tuh guys, fix itu tangannya bergetar banget tuh Pak Gem, terus jantung berdebar-debar. Panik dah tuh fix, udah, panik. Ada punya buku gak sih? Ketanyain mereka ada punya buku gak? Tanyain mereka ada punya buku gak? Satu buku aja. Tanyain lo pakai proximity kalian. Buku. Oh, ini yang pertama yang waktu Celestial. Astaga. Ini siapa? Si Delphin ya? Delphin bukan sih? Oh ya, Delphin bener. Teori disconnect, guys. Teori disconnect. Teori disconnect. Bagus. Menurut pengalaman gue sih nggak akan bekerja sih Delphin. Soalnya zombie akan disono, lu masuk, lu loading, lu nggak bisa gerak, lu ditonjok-tonjok. Biasa sih pengalaman gue gitu Delphin nih. Lihat nih, pasti mati. Nggak bener kan guys? Sudah ku bilang guys. Nah. Gue udah pancarin sinyal tuh. Oh, gue tau guys, momen ini guys. Ini goblok banget ya. Lo gak percaya sama mereka gitu, Zan? I mean, yeah. But, Zre, gue disini dipilih sebagai ketua, Zre. Okay. Ini goblok banget guys, sumpah guys. Lo tau gue bakal ngapain? Ngapain? Gue bakal berkhianat sama mereka, Zre. Jadi, okay. Gimana caranya? Guys, kisah mau mengkhianat. Itu namanya guys, teori pengkhianat guys. Si Gisa di situ langsung panik. Ini dia kawan. Oke. Okay. Oh, ini terkutuk. 18. Ininya kali apa kayak hardcore ya si Nelson. Kayak Mevel segitu-gitu bukan sih? Eh? Ya pokoknya kumpulan-kumpulan mereka lah ya. Apa? Lubang bikin keren. Rada sas ya. Sorry ya Son, ini kedengarannya rada gak enak gitu di kuping gitu ya, rada aneh gitu. Ya, karena tidak ada barang yang bagus di dalam, jadi aku kayaknya ngambil farmnya aja deh ya. Oke, okay. Ini gua gak tahu siapa guys, Mary Zembit. Ini dikit. Ya, ambilnya sangat dikit kok, ini dikit banget. Dikit ya, dikit banget gitu ya. Tuh guys, sampai habis guys. Alright. Ini bisa aku hancurin gak? Guys. Dadah Ledip, thank you. Bangke banget. Everybody say thank you for Ledip. Parah banget. A few moments later. Oke.
Ini apa? Orangnya ambil, sama kah? Ambil dikit. Oh, masih sama. Deh, ambil dikit aja deh. Ambil dikit ya, guys. Ambil dikit. Ini biasa guys ya, biasa kalau gue kasih tahu kalian ya guys, biasa kalau di tongkrongan tuh pasti ada satu orang atau dua orang atau mungkin satu tongkrongan kalian tuh begini gitu. Jadi orang bawa makan, bawa minum, minta dikit dong minumannya, makanannya, minuman sekali minum bisa doot abis ya. Terus kalau makanan kan ya satu gigit tuh dimasukin semua ke mulut gitu kan, nyebelin gitu, hilang setengah langsung tuh makanan. Dikit pelota kau dikit ya. Guys, dikit. Tapi ya udahlah. Terus turunnya kemana? Demi tongkrongan turunnya guys, kita mana? Rela hilang makanan atau minuman. MLG aja, enak aja. Gak mau. Oke, nih. Gue nggak mau mati. We. Ini kalau nggak salah guys, kalau mati mereka ke band ya di sini. Ke band kayak temporary band. Lah. Gak mungkin seorang Cloyds mati sangat memalukan ya. Seorang Cloyds itu tidak diperbolehkan untuk mati guys. Oh ini Cloyds. Oh no. Oh gua nggak. Airnya belum turun full udah jatuh dulu. Makanya guys jangan buru-buru guys. Mending MLG tadi. Kita bikin creep perform ya. Berarti creep perform intinya aku perlu observer sama monster. Oke ini Naki kenapa nih Naki? Server block. Nah kita biasa mesin-mesinan gitu ya guys. Seingat gue kayak dia tuh paling tipenya kayak Indra gitu loh. 9 layer. Actually ya aku pengen terjun. Anjay, MLG, freestyle. Freestyle dulu. Nying. Halo semuanya, balik sama gue, Rahman. Rahman siapa lagi ya guys? Nah disini gue main sama, bukan main sih, sebenarnya gue saat di Discord sama Panda teman-teman. Halo Panda. Halo. Oke ini gue gak tau guys anda. 3 menit kemudian. Oke gali-gali. Bang, siapa bang? Bang baru nonton lagi soalnya. Oh ini baru juga kok si Panda. Ini Panda guys ya. Salam kenal sama Panda. Ha. Parkur. Parkurnya 100 nah, guys ya. Ini yang gue cari bray. Sini dek. Panik kan, panik. Rada gay gitu. Oke. Ya, jomblo. Oh, saya begitu dong, Dep. Gua jomblo juga nih, Dep. Tersinggung nih. Kayak jomblo, guys. Saya jomblo guys, saya jomblo, tolonglah. Gak usah begitu dong, Dip. Kasian. Terlalu dekat dengan realita gitu. Sad boy gitu. Kita ke rumah, lol. Oke. Yeah. Kita sampai rumah kita ya, Dex. Kita bikin pickaxe. Nih dia ngapain nih, guys? Okay. Karena kita minimal fortune lah ya. Wih ngentuk. Goblok. Sumpah. Rada toksik ya guys. Keceplosan. Memang. Tapi emang jujur guys. Siapa yang gak kaget guys? Ada orang teleport depan muka lu pakai muka naga kayak gitu. Terus kaget lah. Pas banget lagi buka pintu. Aduh. Jadi guys, itu ya guys video untuk hari ini guys. Ini udah habis juga ya kelihatannya. Terus juga FIFA SMP ini outro-nya buat sendiri ya, gila ya, niat banget sih MW. Hebat. Keren banget guys. Ya jadi guys ini mikrofon gue nih stand-nya rada loyo gitu guys, sabar guys. So ya guys, jadi itu ya guys video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Sorry kalau gue akan jarang upload karena emang gue lagi sibuk banget gitu ya. Jadi kalian kalau mau nonton video gue, masih nonton video gue masih sering upload di Facebook. Kalian bisa follow Facebook gue, kalian bisa search Azrealon atau gimana, pokoknya ntar ada video gue di sana, ntar link gue kasih di deskripsi guys. Jadi tolong guys, kalian kalau mau nonton build battle atau video-video random gue ada di Facebook sana ya, gue masih upload hampir tiap hari gitu. Oke okay? Jadi itu ya guys, see you guys next time, bye bye. Bye. Out this year.